penutup botolnya di lubang supaya nanti disemprot di sana dia keluar bagus. Oke, hari ini kita akan berpetualang lagi ya, pulang kita akan pergi menangkap udang bersama Raja Udang. Hai, let's go. Dan jalanannya tidak bisa dimasuki mobil pun masuk, hanya mobil-mobil besar karena mobil-mobil kecil tidak bisa. Kita sampai di tujuan dan kita masih berjalan menuju di bawah. Kita luku-luku di karu-karuku. Jalan menuju ke bawah dan jalannya sangat curam, men. Wow. Jadi kita mulai di sini. Kita buka obat. Ini bukan obat, ini namanya susu. Ini susu. Ini namanya susu. Jadi itu namanya susu. Jadi kita ini udang, kita kasih suplemen supaya dia kuat. Kita kasih minum susu. Tapi karena dia overdosis, jadi dia akan lompat-lompat nanti.
caranya dikasih lubang dulu. Ini penutup botolnya di lubang supaya nanti disemprot di sana dia keluar bagus. Jadi udang-udangnya nanti kita kasih suplemen susu putih supaya dia kuat. Jadi ini cukup. Baru dicokok. Nah, sekarang kita mulai kasih pupuk sama udang-udang. Kita naik di atas ini. Jadi begini, kita kasih susu, itu dikasih susu. Nah, di sini kayaknya banyak udangnya karena spot bagus buat memancing. Di situ spot sudah pemancingan. Udangnya sudah mulai loyo-loyo dia naik di atas. Apakah kalian pernah melihat udang yang naik di atas batu? Ini dia udangnya.